Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada channel saya. Jadi di kesempatan kali ini saya sedang berada di rumahnya Mas Gowin. Dan Mas Gowin ada di belakang sana. Halo Mas Gowin. Halo Pak Beno. Oke. Halo Mas. Apa kabarnya? Baik-baik. Baik ya. Nah, ini kita akan lihat Mas Gowin lagi memberikan makan pada ikan-ikan lohan yang ada di rumahnya. Makanan apa sih yang diberikan kepada ikan lohan yang ada di sini? Dan kita akan tanya langsung bersama Mas Gowin. Kalau malam jadwal ngasih makan ya. Iya. Nah, ini makanannya apa nih, Mas? Cacing beku, Mas. Cacing beku ya? Iya. Nah, ini apa nih? Cacing bekunya ada mereknya apa nih? Saya pakai yang dari Diamond, Mas. Pakai Diamond ya? Iya, dari Diamond. Oh, dari Diamond ya ini ya. Ini Bosku. Jadi memberikan cacing bekunya Diamond ya Mas Bro ya. Diamond Mas, betul. Oke. Iya. Nah, sebelum memberikan nih, kita kan udah 1 minggu nih mengadakan giveaway dari Mas Bro sendiri nih. Oh iya, betul. Nah, betul, kapan nih mau diumumkannya Mas Bro? Hari ini bisa, Mas. Udah ada 2 orang pemenang yang saya pilih. Hari ini bisa. Hari ini bisa. Nah, jadi nanti kita akan undi di belakang video ini. Jadi tonton video ini sampai akhir. Sebelum kita undi siapa pemenang giveaway pemberian dari Mas Gowin ini nanti, kita lihat dulu Mas Gowin memberikan makan pada ikan lohan yang di belakang ini, Bosku. Jadi kombinasi ya antara cacing beku dengan pasta ya. Pasta ini sendiri, ini Mas Gowin beli atau Mas Gowin racik sendiri nih? Kalau ini beli, Mas. Beli ya? Iya, beli. Beli dari siapa? Dari Om John. Om John. Om John The Bad Blues, ada di Facebooknya. Ada di Facebook ya? Iya. Nah, kalau boleh tahu, pasta ini bahan dasarnya apa? Dan fungsinya untuk apa? Kalau yang saya tahu dari Om John itu, bahan-bahannya lebih ke... Ada udangnya, ada salmonnya. Ada udang, ada salmon. Ada salmon, ada beberapa bahan-bahan alami lainnya juga sih, Mas, kurang hafal sih soalnya. Karopil? Karopil juga ada. Oh, artinya ini buat warna juga ya? Buat warna, daya body. Tahan tubuh, body, bisa, Mas. Jenong bisa jenong juga? Jenong juga bisa. Artinya pasta ini sendiri, dia fungsinya banyak ya? Fungsinya banyak, fungsinya banyak. Kadang saya juga kalau misalnya lagi kehabisan cacing beku, tapi masih punya si pasta ini, saya pakai pasta aja udah cukup. Untuk konsumsi malamnya ikan-ikan itu. Kita lihat lebih dekat ya, ini ya pastanya ya. Iya. Ini satu plastik gini, berapa ini? Untuk apanya harganya, Mas? Untuk harganya? Untuk harganya Rp40.000. Rp40.000 ya? Rp40.000. Oke. Jadi memang dia campuran kolaborasi antara warna, jenong, bulu ini semuanya ada di pasta ini ya? Ini benar. Oke. Nah, ini di ikan-ikan semuanya kasih makan ini berarti ya? Iya, betul, Mas. Berarti dicampur ya antara cacing beku sama pasta ya? Iya. Oh, ini teksturnya seperti ini ya? Iya. Oke, teksturnya seperti ini. Nah, ini jika nanti kebanyakan dia bisa over nggak ya kalau yang ini ya? Kalau dari yang saya praktekkan sendiri sih memang sesuai dengan yang saya kasih ini memang belum ada yang over sih, Mas. Maksudnya masih sesuai dengan kebutuhannya sih. Artinya nggak berlebih juga ya? Nggak berlebih. Artinya kita sesuaikan sama ukuran ikan. Oke, dikit-dikit tapi sering gitu aja ya? Dikit-dikit tapi sering. Sehari berapa kali kalau pasta itu? Kalau pasta saya cuma malam aja, Mas. Malam aja? Malam barengan sama si pakan alami lainnya. Oh, berarti satu kali ya sehari satu ya? Satu kali sehari. Berarti cacing beku, pasta sama udang dicampur jadi satu? Iya. Di malam itu gitu? Di satu malam itu, tapi kan kadang ada juga ikan yang belum mau makan udang. Kita coba, saya coba pakai pasta gitu. Oh gitu ya. Jadi ya tetap kombinasi, cuman beda-beda gitu, Mas. Oke. Nah, ini kita kasih makan di kanva klasik ya, Mas Gowin ya? Iya, betul, Mas. Nah, ini ada kanva klasik baru, Bosku. Jadi ini kemarin kita ambil dari Pak Eko Haryanto ya, Mas? Iya, betul, Pak Eko Haryanto. Nah, ini kurang lebih ukurannya sama seperti kanva F2 yang beberapa minggu kita upload ya. Jadi nanti kita akan lihat F2 yang kita ambil beberapa minggu lalu ya. Jadi kita akan lihat perkembangannya seperti apa. Nah, kanva klasik ini untuk pemberian makannya ini cacing beku ini ya? Ya, ini cacing beku. Cacing beku. Nanti juga pasta. Pasta juga doyan pasta ya? Pasta juga ini doyan ya? Ini, Mas. Okay. Udah mau makan doyan pasta. Udang juga mau, cuman kadang kalau saya udah ngasih pasta sama cacing, udah cukup sih karena sesuai dengan ukurannya dulu aja. Oke, karena masih di
8 sampai 10 cm ya. Iya, betul. Artinya ini makanan juga dikolaborasi ya antara cacing beku, pasta dan udang. Dan udang. Udang juga dicoba juga. Udang udah mau, Mas. Udang mau juga ya ini ya. Cuman kalau saya udah ngasih yang dua tadi ya udangnya saya stop dulu. Oke. Iya. Nah, ini kebetulan cacing beku dan pasta ya malam pasta ini ya. Pasta malam ini. Iya. Nah, ini kita lihat F2-nya ya. Ya. Jadi F2 ini sudah sekitar 2 minggu ya, Mas ya? 2 minggu, Mas. 2 minggu. Jadi sebelum kita ambil klasiknya ini. Nah, ikan klasiknya ada di bawah sana. Nah, itu dia. Jadi saya rasa kanva F2 ini sama dengan kanva klasik yang di bawah tadi ya, Mas Gowin ya. Iya, betul, Mas. Dan ukurannya masih sekitar 10 cm. Nah, ini kita lihat nih. Dikasih apa ini? Cacing beku ini ya. Cacing beku juga, Mas. Oke, dikasih cacing beku ya ini ya. Nah, ini bosku, kita lihat perkembangan setelah 2 minggu diprogres oleh Mas Gowin ya. Iya. Nah, kalau makanan sendiri ini memang makanan alami saja ya? Kalau ini pelet juga mau, Mas. Pelet juga mau, pelet ya? Juga. Kalau saya pelet itu lebih untuk pagi, siang. Oke, pagi, jadi ya. Tetap dikombinasi tetap antara pelet dan pakan alami. Pakan ya. Alami, betul. Oke. Udah mulai bagus ini, Mas. Udah mulai bagus ya ini ya. Jenangnya juga udah mulai mau nambah. Dan mutiaranya ini saya rasa malah bertambah ya. Malah bertambah ini, Mas, betul. Ini mutiaranya bisa dibilang ada bayangan crosshead-nya kalau bisa dibilang di sini. Oh, ada, betul. Nah, ini padahal di 2 minggu lalu ini dia tidak ada crosshead-nya ya. Malah kita kayak klasik ya, Mas ya. Kayak klasik. Kayak klasik. Ternyata dia malah muncul mutiaranya. Mutiaranya seperti ini. Iya. Ini apa pengaruh dari pasta ya? Karena kalau ini bisa juga sih, Mas. Pasta kan banyak kombinasi bahannya ya. Betul, jadi betul. Antara salmon, udang dan karopil mungkin juga ada ya. Mungkin ada spirulina juga. Spirulina ada gitu. Jadi malah mutiaranya dia tampak lebih banyak. Nah, ini bagus sekali, Bosku. Oke, kita lihat yang lain, Mas Gowin. Boleh, Mas. Nah, ini yang V8 mau dikasih makan nggak nih? V8 tadi kebetulan sudah. Sudah ya? Kita kasih lagi nggak apa-apa, kalau okay. Makannya boleh. Ini sama ya? Sama. Pasta. Pasta, cacing beku. Sama pelet juga? Sama pelet juga. Kalau pelet, menggunakan pelet apa di sini? Saya kalau pakan sih masing-masing beda sih, Mas. Oke. Okay. Kalau yang F2 ini, saya pakein dari Mikampa. Oke. Okay. Kalau yang si V8, saya pakai V8 ini. Okiko Platinum. Oke. Okay. Sama spirulina sih, Mas, dari ikari. Oke. Okay. Kalau jenongnya sendiri ini memang gen atau memang ada dimaksimalkan pakai menggunakan pakan kalau di tempatnya Mas Gowin? Sebelumnya memang dia udah ada bakat jenongnya udah bagus. Oke. Okay. Tapi setelah saya coba pakai JDL, jadi lebih ngebum, Mas. Pakai JDL dia makin ngebum. Makin ngebum, betul. Oke. Okay. Artinya bakat genetiknya memang sudah ngebum, terus Mas Gowin maksimalin dengan JDL malah makin ngebum kayak seperti ini. Sekarang, betul. Oke, mantap ya. Artinya memang support makanan itu sangat berpengaruh terhadap perkembangan dan pertumbuhan pada ikan lohannya kita progres ya, Mas Gowin ya. Iya, betul, Mas. Oke, kita lihat yang lain nih. Boleh. Oke, dari sini ya. Oh, ini. Red Monkey nih, di sebelah sini nih. Nah, ini kalau saya lihat nih, ini ada settingan baru nih, seperti batuan karang jahe yang disetting di akuariumnya Red Monkey. Iya. Ini ada alasan nggak, Mas, kok dipasang batuan karang jahe? Kalau boleh tahu, apa penjelasannya? Kalau ini sih kemarin saya juga, maksudnya saya juga nggak tahu sendiri ya, Mas. Maksudnya saya juga tanya-tanya. Saya tanyakan, ini kebetulan saya ngambil di Pak Eko. Saya tanya ke Pak Eko, Pak, ini kok ikan saya kok masih belum perform ya? Saya tanya gitu. Padahal sudah 2 minggu ini ya? Padahal sudah 2 minggu ini. Untuk karang ini baru dimasukkan dan dia drop lagi ya? Drop lagi, nah, ini baru penyesuaian. Iya. Dengan lingkungan yang baru ya. Karena ada tambahan batu karang jahe. Dan di sini ada yang di bawah ini kalau kita lihat ada GB ya, Mas ya. GB, Mas. Ini GB juga. Jadi GB ini kita beli dari Mas Irsan dan ini dapat harga murah ya. Kalau nggak salah ini kita ambil GB ini di harga 1 juta ya, Mas. Betul, ya? Mas, betul. Jadi ini rezekinya Mas Gowin. Kebetulan Mas Irsan waktu itu update status untuk posting lohan GB ini. Ukuran ikan GB ini sudah berukuran sekitar 25 cm ya, Mas Gowin, 25 ya. 25 cm, Mas. Sudah 25 cm dengan kualitas body, warna dan mutiara sangat cakep sekali. Nah, kalau menurut Mas Gowin ini
makanannya dia milih-milih nggak kalau yang GB ini? Kalau GB ini masih pilih-pilih. Jadi sementara ini cuman masih doyan si udang sama cacing beku aja sih mas. Udang sama cacing beku ya. Untuk pelet sendiri dia belum. Kalau pelet belum mau ya. Belum mau sama sekali. Oke bosku, jadi kita sambil lihat Mas Gowin memberikan makan dan di sini nanti kita akan undi pemenang giveaway dari Mas Gowin di beberapa minggu lalu ya Mas Gowin. Iya betul. Itu ada 2 ekor ikan cencu. Dari Mas Gowin, ikan cencu, ya. Serial MKS dan Prokbal series ya. Di sini Mas Gowin sudah pilih ya. Sudah. Pantun yang menurut Mas Gowin terbaik ya. Terbaik menurut saya. Terbaik menurut Mas Gowin. Ya. Jadi untuk keputusan Mas Gowin tidak bisa diganggu gugat karena itu mutlak pilihan Mas Gowin dan menurut Mas Gowin itu baik menurut dia. Jadi kita nggak bisa protes karena ini pilihan Mas Gowin ya. Oke, sekarang kita langsung saja undi ya mungkin ya. Boleh Mas. Oke, boleh. Yuk. Oke sahabat Peno, sekarang saya mengumumin nih hasil dari giveaway yang saya adakan itu kurang lebih 1 minggu yang lalu. Saya udah pilih nih 2 orang pemenang. Yang pertama atas nama Dedi, alamatnya Bungu Rasih Waru, Sidoarjo, Jawa Timur. Isi pantunnya nih ya teman-teman ya. Sungguh cantik ikan lohan, hidup nyaman di kolam taman. Ayo kawan jaga kebersihan, kebersihan itu bagian dari iman. Ikan lohan di atas tungku, daripada duduk jauhan, mending abang pangku. Sukses selalu buat channel Om Peno dan kawan-kawan. Salam dari Sobat Jawa Timur. Itu pemenang kita yang pertama ya. Untuk pemenang kita yang kedua atas nama Haryanto dari Kota Bogor. Isi pantunnya, gara-gara COVID aneh kejepit, mau beli lohan gak punya duit. Untung aneh nemu nih channel Bonafit, lohan giveaway Mas Gowin bikin aneh gak jadi sakit. Oke, jadi pemenang udah saya umumin ya teman-teman ya. Atas nama pertama itu atas nama Dedi, yang kedua atas nama Haryanto. Nanti akan kami hubungin, kami minta alamat yang lebih jelas untuk pengiriman ikan lohan yang sudah saya siapkan. Nah teman-teman, saya ingetin saya lagi, giveaway ini semua sudah kita tanggung. Jadi teman-teman tinggal nerima aja nanti ikannya. Gitu ya. Oke bosku, itulah tadi pemenang giveaway yang sudah diumumkan dari Mas Gowin ya. Ada 2 orang pemenang. Jadi sekali lagi kami ucapkan selamat buat pemenang giveaway dari Mas Gowin. Dan kedepannya teman-teman jangan khawatir, jangan berkecil hati karena pastinya kita akan memberikan giveaway-giveaway selanjutnya. Betul, ya mas. Buat teman-teman semua. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, jangan lupa subscribe. Dan ambil yang baik dari apa yang kami sampaikan, yang tidak baik tidak perlu kalian ikuti. Tunggu terus video-video kami selanjutnya. Dan tentunya kami akan menyajikan video-video yang bermanfaat tentunya bagi teman-teman yang merawat ikan lohan ke depannya. Oke, kami kira itu cukup. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jenong dari Jogja. Bye-bye.